Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Warrabi'u antantahiya quwwatu tilkal gharizati ila ayya'rifa awaqibal umuri. Dan yang keempat, tentang akal ya. Masih tentang akal, hakikat akal dan bagian-bagian akal. Antan tahiyya, bahwa berakhir sampai kuwatu tilkal gharizati, kekuatan insting itu, illa sampai ayya'rifa mengenal ia awaqibal umuri, akan akibat-akibat perkara. Wa yaqma'a, dan ia dapat menundukkan asy-syahwata da'iyata ila ladzatil 'ajilati wa yaqharaha. Dapat menundukkan syahwat yang mengajak kepada kelezatan yang segera, dan dapat memaksa akan syahwat. Jadi akal ini bisa ya, insting akal ini bisa mengenal akibat-akibat segala perkara, dan bisa menundukkan syahwat yang mengajak kepada kelezatan yang segera, yaitu di dunia, dan dapat memaksa syahwat. Ya, akal yang cerdas. Maka dikatakan al-kayyisu mandana nafsahu. Ya. Wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang, berarti apa? Orang yang cerdas, orang yang menggunakan akalnya. Yang punya akal dan menggunakan akalnya adalah orang yang ya, menundukkan nafsunya dan beramal apa yang setelah mati. Itu orang yang cerdas. Orang yang lemah, wal ajizu manit taba'a nafsahu hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang lemah. Jadi kalau dia ngikutin hawa nafsu, namanya itu dia lemah. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, lemah. Ya. Bagaimana sih cara mengenali? Ya. Ini nafsu, ini bukan. Sebenarnya jelas. Nafsu bukan, jelas. Kita udah tahu ini nafsu, jelas. Apalagi untuk hal maksiat, kita tahu. Tapi kenapa masih dikerjain juga? Wahazu nafsi fil maksiati zohirun jaliyun, wahazu fil fitaati batinun khafiyun, umdawatu ma yakhfa sa'uba ilajuhu. Bagian nafsu dalam maksiat itu jelas, zohirun jaliyun, jelas lagi terang. Jadi sesungguhnya kita bisa lihat ini nafsu, man kita belaga pora, man kita nurutin aja, ngapa diturutin aja. Hmm.
wa hazwa fi ta'ati, bagian nafsu dalam taat batinun khafiyun, itu dalam. Kalau dalam kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Khafiyun samar. Oh, taat itu samar. Sembahyang kita cakep enggak tuh? Cakep, padahal ada riaknya. Baca Quran kita suaranya bagus. Cakep enggak tuh? Cakep. Kita dibilang riak marah enggak? Oh. Batu kolar melayang. Apa nu kata? Syirik aja lu yang hasad bilang gitu. Ya kayak kisah apa? Sering saya cerita 30 orang ibadah sama Allah, sholat 30 tahun di sop depan. 30 tahun di sop depan. 30 tahun kan kagak sedikit. Di sop depan 30 tahun sholat. Satu saat dia sholatnya di sop kedua. Lalu dia melihat dirinya, dia sedih, dia malu. Sholatnya di sop kedua, bukan sop pertama. Setelah itu dia sadar, ya Allah. Dia nangis kepada Allah, ya Allah maafin saya ya Allah. Berarti kemarin yang 30 tahun itu saya sembahyang, ya, pengen dilihat orang supaya dikata hebat, sembahyangnya sop pertama terus. Masya Allah. Berarti yang kemarin kata beliau, ya, kata orang ini, berarti yang kemarin 30 tahun riya. Masya Allah. Nangis sama Allah, minta dimaafin. Nah, itu kan syarat tuh. Hanya orang yang berhati suci aja yang dikasih tahu sama Allah. Yang kemarin itu riya, masya Allah. Coba kalau kita dibilang begitu sama orang, marah nggak? Oh, sambit. Apa lu kata? 30 tahun, ini kita baru-baru 30 tahun. Seminggu aja belum tentu. Sop pertama sembahyang. Fa idza hasalat, maka apabila telah hasil hazil quwatu, ini kekuatan, sumia sahibuha akilan, dinamailah yang punya perbuatan itu orang yang berakal tuh. Jadi kalau dia bisa menundukkan, bisa mengetahui akibat-akibat perkara, dia tahu ini perkaranya begini nanti akibatnya, dan dia bisa menundukkan hawa nafsunya, udah tahu ini hawa nafsu, enggak, dia enggak kerjain. Ya, dia tundukin, dia sabarin. Nah, jadilah itu orang yang berakal. Sesuai dengan hadis Nabi, mandana nafsahu, ya, al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya, cerdas. Bukan orang yang cerdas itu orang yang pakai imamah, hanya pakai imamah, hanya pakai sorban, hanya baju putih, ya, bukan hanya itu saja. Ini cuma baju doang. Yang menjadi ukuran itu adalah perbuatannya, hatinya. Itu yang menjadi ukurannya. Min haitsu inna iqdamahu wa ihjamahu bihasabi ma yaqtadi an-nazaru fil awaqibi. Min haitsu, dari sekira inna iqdamahu, sesungguhnya menghadapnya, ya, majunya dia, wa ihjamahu, dan pengekangannya dia, ya, terhadap nafsunya itu, bihasa bima yaqtadihi nazar, dengan sekira apa yang dikehendaki oleh pandangannya, fil awaqibi, pada akibatnya, ya, akibat, ya, perbuatannya itu, maju dan, ya, mengekangnya dia. Dia bisa ngelihat tuh akibat perbuatannya. La bi hukmi syahwatil ajilati, bukan dengan hukum syahwat yang segera, bukan.
Wa hadhihi aidan, ini pula min khawasil insani lati biha yatamayazu an sa'il hayawanati. Ini pula termasuk daripada kekhususan manusia yang dengan sebabnya dapat terbeda ia dari sekalian manusia hewan-hewan lainnya. Ya. Jadi kalau kita menundukkan hawa nafsu kita, terbeda kita dengan yang lain. Ya. Kita terbeda sama mereka. Nanti Allah akan kelas-kelasin ini orang yang bisa menahan nafsunya, ini enggak bisa. Ini dia pantas untuk menduduki seorang wali umpama. Ini enggak pantas duduk jadi seorang wali. Dia selalu memperturuti hawa nafsunya. Jadi yang mengangkat orang jadi tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia. Fal awwalu huwal asu wasakh wasanhu wal maba wal manba'u. Maka yang pertama itu adalah asu dasar, wasan sanhu. Ya. Wasinhu dan pokok, wal mab wal manba'u sumber. Wasan yang kedua wal far'ul aqrabu ilaih, itulah cabang yang lebih dekat kepadanya. Wasan isu yang ketiga al far'ul awwal wasani, cabang yang pertama dan yang kedua. Iz karena bi kuwatil gharizati wal ulumi daruriyati tustafadu ulumul ulumut tajarubi. Karena dengan kekuatan insting, ya, insting, kekuatan insting dan ilmu yang darurat, ya, ilmu yang darurat, ilmu yang enggak pakai pikir panjang lagi, udah ngerti, paham. Insting pun begitu, udah ngerti, insting. Ada insting manusia, insting hewan, insting. Ya. Kalau semakin dilatih, itu hebat insting. Orang buta, ya, orang buta itu lebih hebat dari kita yang melihat, ya, instingnya. Bisa berasa ada orang, bisa apaan yang datang, ya, instingnya. Ya. Tustafadu ulumut tajarubi, itu dapat diambil faedah. Maksudnya bisa diketahui ilmu percobaan, uji coba, ya, tajribatnya. Tajarub, tajarubi, itu dapat diketahui ilmu percobaan, ya, dengan kekuatan insting dan ilmu yang daruri. Warabi yang keempat was samaratul akhiratu, yaitulah buah yang akhir. Wahyal ghayatul quswa, dia adalah tujuan yang terjauh, buah yang akhir. Fal awwalu bitaba'i, maka dua yang pertama, ya, fasani wa was, fal awwalu wasani tadi bitaba'i, itu dengan tabiat. Wal akhirani bil iktisab, dan yang kedua, ketiga dan keempat dengan usaha. Walidzalika, oleh karena itu qala Ali, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ra'aitul aqla aqlaini, aku telah melihat akal itu ada dua akal. Famatbu'un wa masmu'un, yang pertama ya, akal naluri, yang kedua ya, akal yang didengar. Wala yanfa'u masmu'un idza lam yakun matbu'un, tidak manfaat yang didengar apabila tidak ada ya akal naluri. Ya, matbu'un tabi'atu akal naluri. Jadi yang didengar itu enggak manfaat kalau enggak ada akal naluri. Suara petasan. Suara apa nih? Nah, kita bisa bedain ini suara petasan. Karena apa? Akal nalurinya ada. Sekenceng apapun tuh suara petasan, kalau enggak ini akal naluri enggak ada, enggak bisa.
Emang apa dia budak? Enggak bisa. Allah kasih nih akal naluri mendengar nih luar biasa. Masya Allah. Dia bisa bedain suara apa? Kucing. Ini suara apa? Suara anjing. Ini suara apa? Masya Allah. Ini kayak suara harimau ini. Ini suara apa? Ente tuh temen ente. Ini bau apa? Oh itu bau siangan. Ini ketahuan baunya begini, langu. Nah itu insting mencium kalau itu bau. Subhanallah. Luar biasa Allah kasih. Kama sebagaimana la tanfa'u syamsu wa daw'ul aini mamnu'un. Mamnu'un. Sebagaimana tidak manfaat matahari. Ya. Matahari enggak manfaat. Itu sinar matahari enggak manfaat. Ya. Yang dimana sinar mata tercegah. Ya. Betapa terang matahari. Kalau matanya buta bisa ngeliat enggak? Enggak bisa. Matanya buta. Jadi di sininya nih hebat Allah kasih. Sononya hebat, di luar X-nya hebat, internalnya pun hebat. Tapi eksternalnya enggak bakal manfaat tanpa adanya internalnya. Ini perkataan ya, Imam Ali hebat. Ra'aitul akla aklaini famatbu'un wa masmu'un. Wala yanfa'u masmu'un iza lam yaku matbu'un. Kama lan tanfa'u syamsu wa da'ul aini mamnu'un. Wal awalu huwal muradu biqauli sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi minal akli. Tidaklah Allah ciptakan makhluk yang lebih mulia atasnya daripada akal. Enggak ada orang yang paling mulia itu yang berakal. Orang gila cantik, ya Allah. Pokoknya siapa yang ngelihat pasti bilang cantik. Bahkan hatinya deg-degan. Ya. Tapi akalnya enggak ada alias gila. Mau enggak sama dia? Mau enggak? Hah, Bang Haji mau enggak? Yang kedua, enggak pakai gilir deh pokoknya, enggak pakai ini. Pokoknya iya. Enggak ada kewajiban gilir, tinggal niat aja mau enggak gilir. Enggak. Orang gila. Tuh akalnya enggak ada. Tapi ada orang orangnya jelek, hitam, pendek, gendut, ya semua muanya. Tapi cerdasnya luar biasa. Enggak boleh menghina orang. Ya. Ini umpama gitu ya. Nah, hitam, pendek, ngebul lagi. Tapi pinternya luar biasa. Masya Allah, pinter banget. Itu jadi mulia enggak? Mulia. Ada orang lakinya, ya itu, lakinya hitam, ya pendek, gendut, pokoknya jelek cakep. Jelek cakep. Ya, kata ente ya jelek ya. Lihat bininya cantik banget, ya Allah, cantik banget. Tinggi, masya Allah, putih, hidungnya mancung gitu mama. Orangnya lembut. Pokoknya siapa yang lihat tegan, pasti orang heran. Ada apa ini? Pasti ada sesuatu yang lebih di laki-laki itu. Apaan? Saya yakin adalah akalnya. Akalnya. Enggak, duitnya banyak. Iya, duitnya banyak karena akalnya pinter. Namanya apa? Pinter nyari duit. Karena apa? Akal. Akal. Ada orang susah banget. Akalnya juga. Nyari duitnya susah banget. Akalnya ente kurang pinter. Akalnya kurang pinter. Masya Allah. Ini akal ini.
Jadi biar pinter akalnya, biar pinter, cerdas. Makanya dikatakan teman yang bodoh, musuh yang pinter lebih baik daripada teman yang bodoh. Berapa banyak teman bermaksud baik tapi ngeselin kita? Banyak yang gitu. Oh, gue paham baik, niat lu baik, tapi jangan kayak begitu lo. Iya, kayak ada tuannya monyet, ya. Ini orang melihara monyet. Tuannya ada laler di jidatnya. Monyetnya baik sekali. Langsung ditepak aja tuh. Mentepaknya kebangetan, gublak gitu. Kejengkang tuannya. Ya maksudnya baik sih emang. Ya, ada lalat mau nepak, ada nyamuk mau nepak, tapi jangan kayak begitu. Ya, Masya Allah. Jadi pinter itu penting. Kita punya anak buah. Ya, punya anak buah nih, kita jadi bos, anak buah. Itu kalau punya, pengen punya anak buah yang pinter. Jangan kita masukin anak buah kita lantaran kesianan. Kesianan nih orang, orang susah. Tapi enggak pinter. IQ-nya di bawah. Lemot. Kalau mikir lama banget. Susah banget yang begini nih. Yang begini jangan diangkat jadi anak buah, jangan suruh kerja, jangan bagi duit aja. Begitu ya Bang Jamal ya? Iya, bagi duit aja udah. Iya. Nah, yang mana yang kita angkat nih yang pintar? Nah, kan anak punya anak buah pintar, Masya Allah. Itu kita tinggal aja, dia bisa ngatur sendiri. Gitu. Jangan kita angkat orang karena kesianan, jangan. Nah, itu babnya lain lagi, babnya. Bab sedekah itu mah ya. Bab sedekah. Iya, bab sedekah itu mah. Sedekah kita sama dia, nah, sedekah aja udah. Masya Allah. Jadi penting yang namanya akal pinter. Biar pinter. Zaman sekarang susah banget nyari duit. Nah, kitanya yang kurang pinter. Ada orang tuh dagang di pinggir jalan tuh. Iya, dagang apa? Dagang ayam. Laku, Mas, luar biasa lakunya. Iya. Laku itu. Ya udah di situ dibuka, dibuka lagi tempat sono kan ada lagi gitu. Dibuka lagi, dibuka lagi. Kenapa? Akalnya pinter. Iya, di samping ulet. Ulet gigi, pinter dia. Jadi sebenarnya ya akal juga biar pinter, ama jangan gengsi. Kadang akalnya kalah sama gengsinya gitu. Wal akhiru, yang akhir yang lain ya, wal akhiru huwal muradu, yang kedua nih ya, itulah yang dimaksud biqauli, dengan perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Iza taqarraba nasu bi abwabil birri wal a'mali shalihati, apabila berdekat diri manusia dengan kepada Allah di pintu-pintu kebaikan dan amal-amal soleh, fataqarraba fataqarrab anta bi aqlika, maka berdekat dirilah engkau dengan akal engkau. Masyaallah, biar cerdas, gunakan akal. Gunakan akal kita. Wahwal muradu, yaitu yang dimaksud biqauli, dengan sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Darda, kepada Abi Darda radhiyallahu anhu, izdad aqlan tazdad min rabbika qurban, tambahkan akalmu, niscaya kau akan bertambah dekat kepada Tuhanmu. Tambah dekat, tambah dekat. Iya, kita anak jadi anak buah pintar kita. Ya, kita pinter nih, punya bos, kita jadi anak buah pinter, lalu kita bikin karya-karya yang membuat bos jadi seneng. Seneng gak kira-kira bos sama kita? Ya Allah, gajinya ditambahin, yang lain kagak, jadi ditambahin. Pinternya kita, jadi gunakan akal cerdasnya. Masya Allah, apa aja cerdas, cerdas, akal cerdas, cerdasnya orang. Faqala, makanya berkata, bi abi anta wa ummi wa kaifa li bidzalika, demi bapakku ya,
untuk engkau, maksudnya untuk menebus engkau. Demi bapak dan ibuku engkau, aku tebus engkau. Wa kaifa li bidzalika, bagaimana bagiku dengan demikian? Maka maka ia menjawab, ijtanib maharimallahi ta'ala, jauhkan oleh keharaman Allah. Jadi orang yang menjauhkan keharaman Allah itu orang cerdas. Bagaimana enggak cerdas? Orang Allah berikan kita nikmat banyak. Ketika kita diberi nikmat lalu kita bersyukur sama Allah, kita gunakan nikmat yang Allah berikan untuk taat sama Allah, namanya cerdas. Tapi ketika kita diberikan nikmat lalu kita membuat keharaman, namanya bodoh. Dibagi bukan terima kasih. Malah ya apa yang dibagi buat maksiat, ini kan bodoh. Wa addi faraidallahi subhanahu takun akilan, tunaikanlah keperduan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kau jadi orang yang berakal. Jadi orang yang menunaikan keperduan Allah itu orang cerdas. Namanya apa? Pinter berterima kasih. Ada orang umpama kita bagi sesuatu kemudian dia enggak terima kasih sama kita, gedek banget enggak kita sama dia? Gedek banget, udah ditolongin begitu. Masya Allah. Padahal Allah lebih-lebih dari kita, apain aja dikasih, enggak pakai bayar. Coba kalau di rumah sakit enggak bisa napas, lalu bisa napas berapa duit? Berapa duit? Kisah dikasih saraf sama Allah yang begitu indah dan hebat. Kagak ada ini koslet-koslet ya. Enggak pakai bayar. Coba kalau di rumah sakit, benerin saraf berapa duit? Oh, berapa Bang Cecep? 120 juta. Bang Cecep pernah begitu. 120 juta. Cuma segitu doang. Nah, kita ini enak. Enggak pakai bayar. Bayarnya cuma satu, ibadah sama Allah. Ini kadang udah enak, udah tenang, lupa lagi. Kemarin lagi sakit. Waduh, aku janji ya Allah. Jangan. Masya Allah. Nih, punya gigi kita dikasih gigi sama Allah. Kayaknya enggak, bukan nikmat. Nikmat luar biasa dikasih gigi nih. Coba di rumah sakit pasang gigi. Satu gigi aja, gigi palsu, pasang. Dibor ke atas, yang pakai bor. Satu gigi berapa duit? 18 juta. Masya Allah. Dipasang, yang dipasang itu. Luar biasa, nikmat sama Allah. Nikmat Allah. Kita kadang kagak enggak nyadar. Banyak sekali tak terhitung nikmat yang Allah berikan sama kita, kita lupa. Apa? Buang air besar. Buang air besar kita enggak berasa. Kita buang air besar enggak berasa bau, enggak nyium bau bahkan. Kira-kira kita buang air besar bau apa kagak? Ya diam aja kan, bener berarti kan, gak merasa bau. Mau rasakan baunya, coba istri yang ya. Istri yang buang air besar, kamu duduk, bapak duduk di situ kira-kira, bau gak? Bau, sama dibalik begitu juga, boleh jadi bauan lagi. Masya Allah. Itu nikmat Allah. Coba kalau umpama gak dikasih kita, ya, enggak dikasih kita nikmat itu, pas baru duduk langsung bau, aku bisa ngebel-bel. Ini sini kita enggak sadar kalau nikmat Allah. Makanya Nabi Adam AS ketika turun pertama kali, beliau turun ke muka bumi ini, lalu beliau pengen buang air besar. Ketika beliau buang air besar, beliau bingung, ya Allah, bagaimana cara buang air besar? Masya Allah, buang air besar itu ilmu ternyata. Cara buang air besar, ilmu. Akhirnya berdoa, minta sama Allah, dikabul sama Allah. Lalu Allah suruh Nabi Malaikat Jibril, Jibril turun ajarin Adam, gak bisa buang air besar, ajarin bagaimana cara diajarin, caranya nongkrong. Masya Allah. Jadi buang air besar, cara buang air besar adalah ilmu, caranya nongkrong. Lalu iya, kalau buang air besar sambil tidur lalu blepetan. Nongkrong.
Nah, kemudian beliau diceritakan itu dalam kitab Durrul Mansur tafsir Imam Suyuti, ketika beliau nongkrong beliau nangis. Emang enggak nangis kebauan. Kenapa Nabi kebauan? Nabi Adam, karena Nabi Adam barusan dari surga, enggak pernah nyium-nyium yang begitu. Nah, kalau kita emang udah biasa bau kan ya. Dosanya udah kebanyakan. Jadi kita banyak pandai-pandai terima kasih kepada Allah. Wa'mal bisalihati min al-a'mal, beramal kau dengan amal-amal saleh, dengan yang saleh-saleh yaitu daripada amal-amal. Tasdaq fi ajli dunya atan wa karamah, dan saya mau bertambah ya pada dunia yang segera. Apa? Ri'atan wa karamatan, ketinggian dan kemuliaan. Jadi kalau kita amal soleh banyakin, ya kita akan bertambah, ya akan bertambah ketinggian kita dan kemuliaan kita di dunia ini. Wa tanal fi ajil uqba biha min rabbika azza wa jalla al-qurba wal izza, dan kau akan memperoleh di ya di kesudahan akhirat yang akan datang dari Tuhan engkau Azza wa Jalla, akan bertambah, akan memperoleh apa? Al-qurba wal izza, bertambah dekat kepada Allah dan bertambah kemuliaannya. Tuh kalau kita amal soleh, amal soleh, amal soleh, supaya kita bisa beramal soleh dekat sama orang yang soleh, punya hubungan baik. Allahu Akbar.